Hey guys, welcome to Java Bros. Jadi hari ini kita mau bikin konten yang berbeda. Bentar, ini kacamatanya mengganggu. Kita mau bikin konten yang berbeda. Kali ini kita di luar, aku sama Anjas. Kali ini bakal nge-review suatu hotel yang unik banget di Semarang. Namanya adalah Hotel Kapsul. Ini namanya Hotel Kapsul di Semarang. Ini adalah hotel buat backpacker di Semarang yang harganya terjangkau banget. Dan kali ini aku bakal review hotelnya sama Anjas. Ya, kita gak nginep. Ini di Semarang. Ini di Semarang. Ini dekat banget sama rumahku. Ya, ini di Jalan Pemuda. Jalan Gajah Mada. Ini tepatnya di pinggir sebelah Bang Jo persis tempatnya. Ini buat kalian yang mau ke Semarang dan budgetnya itu pas-pasan banget, kalian bisa nginep di sini karena ini cuma berapa ya? Nanti kita tanya-tanya aja di atas. Ini benar-benar hotel yang sangat menarik banget, Ros. Hotel menarik banget. Karena main bilang ada hotel kapsul di Semarang, kita mau, makanya kita ke sini. Betul sekali, karena ini hotelnya tuh unik banget, cuy. Yuk, kita naik ya. Ini hotel yang udah lumayan lama. Ini baru ding, hitungannya baru ding, guys. Baru apa lama? Baru, ini hitungannya baru. Baru setahun kalau enggak salah. Masih kita tanya-tanya langsung sama masnya karena kita sekarang mau review kamarnya. Jadi kita langsung tanya-tanya sama masnya. Aku bakal minta kuncinya dulu ke masnya dan kita bakal review di atas. Dan ini kita udah ada masnya. Halo, Mas. Kira-kira ini kalau mau nginep di sini nih, Mas. Ini tarifnya berapa sampai berapa? Kita dimulai dari harga 59.000 untuk yang bed atas. Kalau yang bed bawah harganya 79.000. Tapi itu luasnya sama? Luasnya sama, 190 x 80 cm. Oh, gitu. Ini udah berdiri berapa tahun, Mas? Dari 2017. Oh, udah. 17. Oh, ternyata udah lumayan lama ya. Udah 2 tahun ternyata. Oh. Langsung kita boleh review kamarnya, Mas? Bisa. Oke. Okay. Kenalin dulu namanya Mas siapa, Ros? Namanya Mas siapa? Mas Joko. Mas Joko, siap. Ini di lantai berapa, Mas? Di lantai 5. Sekarang kita bakal naik ke lantai 5 dan kita bakal review satu kamar di hotel. Ini namanya Hotel Kapsul ya, Mas, bener ya? Kalau kalian mau ke Semarang dan kalian mau nginep di hotel yang murah. Dan enak, ini enak banget loh. Ya, khususnya bawa-bawa. Kau sibat, oke. Tuh kan, ini enak banget, cuy. Sumpah, ini enak banget, cuy. Ini di Jalan Gajah Mada ya? Jalan, ini Jalan Gajah Mada kan, Mas? Iya, Jalan Gajah nomornya? Mada. Nomornya? 68B. Kalian bisa, kaget aku, cuy. Kalian bisa searching langsung di The Kapsul. Ya, sekarang kita ke kamarnya. Oh, kepo banget, cuy. Bentar. Ini adalah salah satu contoh kamarnya. Ini yang mana, Mas? Yang ini sama aja. Atas bawah sama aja. Ya, sama ini asik. Ya, cuma kita ada perbedaan harga yang di atas ini bednya. Kalau di atas? Ini lebih murah lagi, 59.000. Oh, kalau yang bednya yang di bawah harganya 79.000. Oh, jadi ini bisa buat misal nih, kita bareng-bareng gitu kan, bisa langsung. Asik banget nih. Kalau misal yang berdua itu enggak ada. Oh, ini Jess. Ada Jess nih berdua, Jess. Ini bisa ditutup ya kalau anu ya, Mas? Tuh, ini tetap ada privasinya, cuy. Tuh, kalian bisa tutup, cuy. Tuh. Yang atas cuma bisa ya, Mas? Bisa. Oh, ini asik banget nih. Tapi itu di dalamnya enggak ada TV atau apanya enggak ada, Mas? Cuma dapat stop kontak. Cuma kontak. Ada Oh, ini keren banget, Jess. Ini enak banget sih. Ini keren banget nih. Lihat, Jess. Coba dulu, Ros. Coba. Enggak apa-apa, Mas, dicoba. Ada tempat buat naruh. Ini barang-barangnya ya, Mas? Iya, buat ini buat naruh barang-barang. Sama ini buat apa nih, Mas? Meja laptop. Oh, meja laptop. Itu ada stok kontak juga. Ini buat satu orang ya, Mas ya? Iya, satu orang. Ini yang buat satu orang. Nih, coba nih. Ini yang dua orang. Oh, nyoba dong, Ros. Enak, Mas. Coba ya, Mas. Enggak apa-apa, berantakan dong, Mas. Maaf loh. Oh, nyaman juga, Ros, ternyata, Ros. Kita bisa istirahat di sini. Ya, itu cukup nih, gede banget ini, Guys. Buat satu orang cukup itu. Oh, enak tuh. Bisa tutup ya, Mas ya? Bisa ditarik aja sama. Coba Ros, ya. Kamu kok menghilang, Guys? Oh, asik nyaman banget. Juga, Ros. Nyaman enak banget ini, cuy. Coba buka-buka. Ya, ini cuma 59.000 ya, Mas? Iya. Tuh, kalian cuma ngeluarin uang sebesar 59.000, kalian udah bisa tidur dengan nyaman banget di sini. Kalau mau mandinya di sebelah. Oh, toiletnya di sana. Aku ke toiletnya, Mas. Tuh. Ini enak banget, sumpah. Kalian bisa dapat toiletnya di luar gitu. Dan toiletnya tuh, tuh kan? Enggak kotor, cuy. Oh, tuh. Bersih banget, Ros. Tuh. Nih, kita mau mandi. Tuh, tetap enak, cuy. Ini ada wastafelnya juga, tuh. Mencuci tangan kalian. Tuh, itu enak banget, Jess. Gitu ya, kalau mau berak, Mas, gimana, Mas? Oh, di sini ya? Oh, ini beraknya beda. Oh, di sini, Ros. Mana? Nih, di sini nih. Oh, iya. Bersih juga, tapi. Ini bersih. Tuh kan? Ini sangat cocok ketika kita bareng-bareng dan main bareng-bareng satu kamar gede. Bener, bisa nyewa segini, Ros. Bisa banget, Jess. Bisa, ya? Itu aja buat 10 orang bisa, kira-kira. Ini berapa, Mas? Total semua? 4 orang, satu lantai.
Oh, yang ke 24 orang. Tuh kan enak banget ini. Nih buat kalian yang misal nih ke Semarang bareng-bareng gitu bersepuluh dan kalian takut nih hotelnya gimana ya? Hotelnya gimana? Kesini aja cuy. Ini enak banget cuy. Tuh kan kalian bisa buka berapa kapsul gini. Enak banget ya, guys. Menarik ini, cuy. Kalau yang 2 gini berapa tadi? 158. Tuh, 158 buat 2 orang nih yang ini. Cukup banget ini, cuy. Menurutmu worth it enggak, guys? Worth it banget. Tuh kan. Worth it banget buat bareng-bareng gitu kan misal luar kota Semarang. Asik ya? Satu mobil, kalau enggak 3 mobil, kita bisa bareng-bareng di sini kok. Misal di hotel lain kan ada kapasitasnya, Ros. Ada kapasitas orang. Kalau di sini 2 orang. Disini. Nah. Sini dapat satu kamar, murah lagi. Ini yang atas, yang buat yang single tapi. Kalau yang double yang atas enggak ada ya? Enggak ada. Posisinya di bawah semua. Mau yang bawah semua. Kalau mau ke sini kira-kira gimana? Cara aksesnya, cara nyarinya, bayarnya itu gimana? Ya kita bisa kerja, kita emang kerjasama dari online travel agent, sudah tersedia semuanya. Oke, okay, udah lengkap ya. Berarti informasinya cukup dicari di situ aja. Iya, benar. Oke, okay, ayo Jess. Itu masnya mau nunjukin satu lagi di mana, Mas? Lantai 6. Lantai 6. Area. Itu ada smoking area. Buat kalian yang perokok dan takut mau ngerokoknya gimana, enggak perlu takut. Di sini bisa ngerokok enggak? Bisa ya? No smoking. Oh, no smoking. Oh, no smoking aja. Oh, harus ke atas dulu. Di lantai 6-nya ini enak banget loh tuh. Ini aksesnya dekat banget ke mall-mall terbesar di Semarang ya. Iya, untuk apa? Ini Paragon ya. Paragon tuh dekat situ. Situ cowok goblok itu. Oh, iya situ. Oh, iya situ. Tahu. Anjir, orang Semarang tapi enggak tahu. Kali ini kita bakal ke atas ke smoking room-nya. Enak ini, Jess. Enak ini. Nih. Ini ada akses smoking room-nya yang enak banget. Enak juga ya. Tuh. Ini smoking area-nya enak sih, Jas. Ini enak. Luas banget loh ini. Ini luas banget sih, Jas. Tuh. Ini luas banget ini, sumpah. Kemana aja deket sini. Tuh, Paragon ke situ. Ini enak banget, cuy. Ini buat nongkrong-nongkrong santai di sini, Ros. Ini buat nongkrongnya doang ya? Di sini udah ada apa? Kipas alam sama ada kipas anginnya juga, Ros. Oh, iya. Tapi enak, Jas. Kalau ngerokok di sini tuh enak, Jas. Sore-sore, Jas. Gitu. Tuh kan, santai banget, cuy. Di sini, cuy, tuh enak banget ini. Sumpah. Dah, gimana, cuy? Asik ya? Asik banget. Saya rekomendasikan banget buat kalian semua yang mau ke Semarang. Murah banget sih. Bareng bisa ke sini. Udah tadi dijelasin sama Masnya aksesnya. Dah, kalian tinggal cari di situ nanti. Langsung aja. Apa ada Instagram-nya atau gitu? Enggak ada. Apa, Mas? The Kapsul Gajah Mada. Jangan lupa di-follow. Sini ya. Di situ nanti. Ini langsung ya. Langsung di-follow sekarang. So, jadi itu tadi guys, kita review Hotel The Kapsul di Semarang Gajah Mada. Jadi buat kalian yang mau kesini, langsung aja kesini. Dan jangan lupa follow Instagramnya tadi di situ. Di sini nanti. Atau nanti kita kasih linknya ada di description. Dan itu enak banget sih sebenarnya. Buat kalian yang mau, ini nanti suaranya ini lagi. Buat kalian yang mau ke Semarang terus low budget banget, bawa duitnya gak banyak-banyak banget, kalian bisa nginep di situ tadi. Karena Hotel Kapsul tuh murah banget sebenarnya, buat 2 orang cuma 150 tuh kan. Dan mungkin nggak cuma di Semarang, mungkin di Jogja juga ada, di mana di kota-kota lain mungkin juga ada. Mungkin ada kali di kota kalian yang hotelnya unik, kalian komen aja di bawah, kita bakal review bareng-bareng, cuy. Buat kalian yang setuju kita buat konten review kayak gini lagi, komen di bawah dan like video ini biar kita review lagi, cuy. Biar kita review lagi, soalnya tadi asik hotelnya. Asik sekali. Cuy, gitu, cuy. Dan itu aksesnya ke Simpang 5 dekat, ke Paragon dekat, ke. Nih kita mau arah Paragon juga nih. Ini udah dekat, cuy. Dah, makasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa request di bawah video apa yang bakal kita lakuin selanjutnya dan see you in the next. Mau makan enggak? Video. Makan dulu ya. Boleh. Oke. Okay. Bye.